hidup semua empat. Hidup semua empat. Masalah bacaan kurang tahu karena kami ada bacaannya masalah. Ada sana. Enggak banyak tapi ada. Ini penarikan apa, Bu? Anu Bapak. Jatuh. Ya Ibu pakai kursi aja di belakangnya Ibu. Ini ada kursi tak? Nanti kalau ke bandara ini dari Kalimantan, Mbak. Oh, ala jauh dari Kalimantan. Amin. Jauh dari ke Kalimantan mengukir mencari ada apa ya di belakang ini. Meninggal lama baru? Lama sih. Petani? Apa ya? Bapak I dulunya pegawai apa? Petani, Pak. Petani, aku lihatnya petani suka ngeres ngeres. Orang susah bapaknya dulu kasihan. Kukunya sampai Surati. Hitam. Surati. Montro. Oh, gak montro. Montro itu artinya apa? Montro gak pokro. Aduh. Vaginanya gak sering sakit perut bawah sini? Enggak. Kok gak semua sih dari menurut tadi? Menurut aku otaknya dia. Aku? Enggak, aku enggak. Kalau mau jalan, mau jatuh gitu, Bu. Terus kalau lehernya ini kayak ketekek gitu. Lah iya, aku ngomong sarafnya kena, Bu. Ini dua lho, Mbak. Ini dua lho. Ini adiknya ini juga ini. Sama? Iya. Oh, ya dicari dulu. Semoga-moga kok Gusti Allah mau kayak jalan ya. Amin, ya Bu. Duduk mawon, Bu. Mohon maaf ya. Berdoa ya, Bu. Niko. Pak Mar. Assalamualaikum. Sudah diam. Jangan ramai. Assalamualaikum, Pak. Maaf, aku diperintah keluargamu, anak dan istrimu, mencarimu. Habis ini selesai, kita kembalikan. Iya, saya kembalikan. Ini anak keturunanmu nggak tahu mau tanya apa. Sebelah sana. Kene loh. Makanya kalau sih kalau sih namanya bu. Tapi ini doa cuma doa. Bismillah. Kamu ngatek ini, beri gini. Pasti ada kalau gini. Kursi, berkursi, tidak kuat. Tidak kuat, berkursi, tidak apa. Yes, sudah. Ibu itu kan? Iya. Kecuali, Pak. Kalau belum siap, Sarah, jangan memanggil aku. Kalau belum siap, Sarah, jangan memanggil aku. Iya, ini tanya aja mau apa. Aku tidak suka ada keributan dan urawiri. Mau apa? Mau mendoakan. Keadaan bapak gimana? Kita sebagai anak. Terus kenapa saya ini seperti ini? Kenapa saya ini seperti ini? Kok enggak kecil-kecil? Sayangnya aku tidak butuh doa. Sayangnya aku tidak butuh doa. Dan aku tidak perlu doa. Kamu tidak sembuh karena tingkahmu sendiri. Saya apa salah saya tidak mampu. Kalau imanmu bagus, kamu tidak akan terkena penyakit seperti ini.
Kalau kamu selalu ingat sama yang di atas, tidak akan kamu punya penyakit seperti ini. Aku benci sama yang di dalam, sangat benci. Sangat benci sama apa yang ada di dalam. Dari lama aku tidak pernah mendapatkan doa dan pengampunan. Keluarga aku cenderung tidak mau tahu dan tidak mau mendoakan. Giliran sakit langsung aku yang dicari. Giliran sakit aku yang ditemui. Aku tidak suka itu. Sekarang sudah putus asa kan? Sangat putus asa. Sudah putus asa kan? Akhirnya mencari bapaknya. Karena apa Pak begini Pak? Karena perbuatannya dia sendiri. Karena perbuatannya. Memang benar ada pengaruhnya dari aku, tapi tidak semuanya terkena dampak. Jika keturunanku ingat sama yang di atas dan imannya kuat, tidak akan sampai penyakit seperti ini. Kamu terlalu berani dengan orang tua. Masih ingat sikapmu denganku? Dulu bagaimana dengan bapak? Aku tidak suka dengan anak-anak. Tidak suka dengan anaknya? Kenapa? Merepotkan. Merepotkan. Hantali jangan panggil aku kalau mereka tidak siap. Ya, enggak ngerti. Aku banyak urusan. Sudah ya. Bapaknya ini jadi siluman, Bu. Bapaknya ini jengkel. Jengkel, penuh kejengkelan. Terus tahu semuanya, tapi dia nggak mau ngomong. Soalnya dari anak juga nggak ada yang menolong bapaknya, mohon maaf. Nggak mau mendoakan orang tua. Kamu, bapakmu meninggal, kamu umur berapa sih? Umur sekitar 7 tahun. Iya, pas iki anaknya ini, anu ucul pedot, ceklek. Tapi kok bapaknya sebel sama ini, kenapa ya? Aku minta diutarakan aja, jadi bicaraku bisa merubah. Bu, bu, geseran. Ini orang pinter nggih. Kursinya sing apa? Boten ibu Ibu lho. Lho sampeyan iki lho. Itu pokoknya kabeh sembarang ora. Karena aku melihat dia tuh kena sarapnya kena. Sudah lupa dengan memorinya. Soalnya gini, bapak ini bapaknya tuh nggak suka apa yang ada di dalamnya, karena dalam ibu ini penuh sekali dan ibunya ini sangat berani. Jadi kan nyeplos ke orang itu, kayak nyelok orang itu. Tanpa mudah, tapi ringan, tapi nyakitkan. Dari kecilnya sudah begitu, berani begitu loh. Kalau dikasih tahu orang tua tuh nggak, nggak iya, tapi berani menyangkal. Kalau ngomong menyakitkan, ya. Sampai nelan aja kan sulit kan? Nah. Kalau aku lihat ibu ini ada ikatan. Ikatan jadi kok geretan nun lo. Ikatan terus nyari. Ah yo geretan kayak geretan opo yo koyo di kok di pisau cuklek ini lo. Itu. Saya tadi itu yang berani langsung membaca karena bapaknya itu cuengkel sekali kalau dibaca langsung. Ngamuk. Terus pengaruh dari bapaknya juga ada, tapi sebagian besar karena ada, apa yang karena dilakukan sendiri. Makan bapaknya jengkel berarti cilik wes ngene wani ruang tua kok gede nih tambah parah begitu. Lamanya ibu tuh kan ruang tua nih kondisi wes putus asa karena penyakitnya. Nah, dulu pas ada uang nggak menyedekahkan tes nama bapaknya. Lah golek uang tua nih iku mek niate mek kebutuhan nih awake dhewe. Doanya nggak ada. Bukan untuk mendoakan bener-bener bapaknya. Tapi datang hanya untuk niat golek kesembuhannya awake dhewe. Nah itu salah untuk menyelamatkan bapaknya. Itu bapaknya banting tulang buat anak, tapi gak seneng karo anaknya soalnya wani karo bapaknya, terus gak iling karo bapaknya lah lek penarikan arwah itu siap kecewa, siap bingung yang dituduh belum tentu ternyata penyebabnya itu. Tapi mbok menawi badan
bersopo tadi itu? Ada bajange. Ada. Tapi ibu ini tiap ditanya itu enggak terus. Lah menjadi salah pising kene kok. Tadi sama bapaknya juga kurang tek-tek jadi ya. Kan emang kalau ngomong susah, Mbak. Tadi ada yang mendampingi, harusnya kalau tahu dia diajak ngomong susah begini. Makanya bapak emang ngomong lek urung siap gak usah manggil aku. Nah, yo soalnya ini istrinya ini. Nah, enggak ada rasa gimana mau ketap-ketip padahal sing bapaknya tadi sempat ngeliatin ibu ini loh. Terus bapaknya bilang sama aku tadi, "Aku ki wis mati, aku rak mati rak urip, gak ada yang sayang sama aku," ibaratnya begitu bapaknya. Gak ada yang sayang sama makanya aku. Makanya bapak ibu ora seneng karo anak keluargane. Nah, soalnya bapak wis berjuang bojone karo anake do cuwet karo bapakne. Tadi kan kamu sempat diliatin sama suamimu, tapi kamu malah cuma diem tok. Malah bapaknya tambah nangis sekarang. Iki sing bener. Merok keluargane. Nomor 3 ne, nomor kali nang Mojokerto, nomor 3 ne teng Kalimantan. Iki ibu nikah kan kula. Oh, boleh. Terus nggih, makane nggih. Iku aku iki katene iki kok wong iki Bu, dudu kan mbok naik pertama kan ndak langsung kersane enak iki yang ben sakit harus dipapa to Bu. Kalau di sini itu gak bisa Bu, pertama, kedua, ketiga, walaupun daftarnya pertama belum tentu dikasih pertama. Tadi diajak ngomong enak loh sebenarnya bapak, langsung Pak aku rasa ini, terus ibunya paling enggak ya, Pak aku kangen apa gimana begitu loh. Sama soal udah diliatin lama begini loh tadi, tapi enggak ada rasa sedihnya. Cara ketipnya sambil cara itu ingat masa hidupnya. Masa hidupnya memang kelihatannya agak gini. Oh, jadi wajahnya kayak culu. Culu ini. Lu bapak ibu ya, ini gue langsung ikut. Memang begitu dulu bapaknya. Nggak apa-apa, ya, kok kadang matan, sejadi-jadinya dia siluman tetap ya, hampir mirip. Ini cinta putih ditimbah sama kakak ini kan. Jadi hidup sama bapak dulu kan, jadi bapaknya sakit memang lama sakitnya bapaknya. Jadi sakitnya kayak apa ya? Sakitnya tidak wajar. Gitu. Nah tapi dari anak tuh nggak ngopeni begitu loh, cenderung ya begitu sama bapaknya. Ikut kakaknya bapaknya ini. Ini masih kecil. Nah yo, nggak ono sayangnya lo bapaknya. Sing ibu juga cuek sama bapak. Memang bisa sudah lama, bisa dari kecil bisa. Oh, udah bisa. Cerai. Jadi ini ke bapak. Makanya ya, ini aku harus berterus terang. Jadi Mulan, aku di sini cari solusi ibu Neng. Aku setiap hari pas nangis. Pasti suka sama. Pokoknya aku ngeliat sampean aku nangis setiap hari. Iki lentang isi. Iya, Mbak Rosi ngerasakan setiap hari. Cuma tadi dia kesini tak putuskan kesini supaya ketemu, jadi aku berterus terang ya Bu ya. Nah itu tadi solusinya. Solusinya didengarkan. Sholat tobat. Ya sholat tobat deh. Ini nikah lagi ibunya. Tuh dulu kok cerai kenapa, mohon maaf. Soalnya bapaknya tersakiti jujur Bu. Dan ini meninggal. Tapi ini sudah nikah lagi. Punya anak. Oh, cerai mati. Cerai mati ya. Soalnya aku lihat tuh bapaknya tuh. Cerai mati. Aku lihat tuh bapaknya kan tadi kesannya kalau cerai kan bapaknya nakal selingkuh apa, tapi aku lihat bapaknya tuh kasihan kok. Gak cerai ku jenenge. Bisa mati. Cerai pati ku ya ditinggal mati. Walah, ya nek gitu ya harusnya tuh pada sayang sama suaminya, Bu. Makanya aku ya bingung. Kok cerai. Enak diajak ngomong tadi sebenarnya. Mas ke siluman lihat keluarganya dia masih bisa merendahkan hatinya. Karena kelakuan mereka berdua, Bu. Kudu tobat lah, Bu. Kita satu-satunya jalan ya tobat, deh. Teguran dari Allah ibaratnya. Karena ini Mbak Eo kena sarapi. Mungkin dulu gak sering emosian. Emosi pol, Bu. Kalau ngomong pedas menyakitkan. Emosian dulu kan? Emosinya. Sarape ora kuat jebol. Pernah ngatain keluarga dari suamimu kamu? Bertengkar sama keluarga dari suamimu, soalnya ada yang sangat jengkel dan sakit hati. Sering pegawaiannya. Nah, penyakitnya salah satunya kan ini ada si Heri nih. Ada si Herinya. Lah tadi ngomong tak lere sing di kayak diiris iki lho, kayak dibeler leh. Dari keluarga suaminya. Karena dulu memang usaha jualan tapi ya benar bangkit gitu loh. Lah ya Bu, dari orangnya Bu, orangnya harus tobat lah menurut aku, membenahi diri itu pun terus harus berobat ya, kudu sabar ini perlahan. Syaratnya kena jadi banyak memori-memori yang hilang juga gitu.
Jadi lek dipikir-pikir kok gak waras-waras, ya ono benere dari dirinya sendiri. Iku lek gak dilakoni karo tobat gak bisa, Bu. Terus ojo menyalahkan dari pihak orang tua. Kalau orang tua ada ininya, ya sudah memang jalannya orang tuanya seperti itu, nang anak keturunannya pasti. Tapi tidak akan masuk ke badan anaknya bila mana anaknya itu ya soleha. Ya. Lawan anaknya. Kalau imannya kuat tadi bapaknya bilang. Bapak itu ada pegangan tapi cenderungnya biasa. Kenapa dia sampai jadi siluman besar? Soalnya dari pihak anak istri tuh dia meninggal lepas tangan. Jadi cuek. Gak ada doa. Gak ada kasih sayang, Bu. Lah iya gak ada doa. Kasih sayang. Malah itu amal dosa dari anak keluarganya. Nah, kok iku mangan jadi seperti itu. Makan dari itu. Kelihatan kalau dia ngilmu yang bener-bener itu kelihatan kok. Aku malah kasihan sama berobat, bapaknya Bu, tadi. Berobat ae. Nanti berobat ke sini kalau mau. Lho lah makane lek gak gelem berobat ya sudah, lek teni apa? Jenenge berobat. Mosok mbok mau usaha. Iki kan dan kan adine rayine iki antar sinten Mojokerto antar sinten Banyuwangi. Iki mungkin mbok menawi sambang kinten-kinten pinten 1 bulan. 1 bulan sakit sambangi. Heeh nggih, ati-ati lek sambang wis tuwong-tuwong ngene iki kebanyakan kecewa sekali. Tergantung doanya, Bu. Heeh. Iya, pertama kecewa karena belum tentu bisa ngomong. Kalau doanya bagus insyaallah bisa. Iya, lah ngene kabeh ku ono isine kabeh ku doa bagus. Itu juga. Cenderung cuek. Kenapa aku enggak bisa arwah di sambangi enggak bisa ngomong karena tergantung dari doanya katanya Mbak Rosi. Iya. Memang benar. Tapi lek doanya anaknya benar-benar tulus. Lah badannya oke, barangnya kabeh ngene iki. Ibu itu juga ada. Kamu juga ada kok. Kan sering ke dukun kamu. Pernah mandi. Terima kasih. Sama ayam tiren atau apa? Ayam ritual ayam begitu kamu. Ih, ngeri. Ayam cemani. Kalau aku tak akui ya memang. Emang iya dia mandi kok sama ayam. Sama mandi dia aja Bu, enak Bu ya. Air anget ya. Mandi karo gete lo. Ini penarian berapa nih tadi Bu? Satu tok. Ini sebentar. Ini kan tadi ini di rumah itu. Iya. Ini sampai terbuka kantong kayak ikan apa ingkung yang mekangkang begitu. Ya Bu, kamu berubah juga lo Bu, sebelum terlambat Bu. Bu, bertobat ya Bu ya. Walah Bu, Bu. Bu, sing sayang karo mantan bojone ngono lho Bu. Kok ditinggal di kamane gak sayang gak Al-Fatihah Bu. Wah. Pak, sing iku lho di anak cilik kula dhisik, Pak.